friends. Are you ready? Kami dari kelompok 5 akan membuat teropong. Perkenalkan nama kami. Iya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membuat alat optik yaitu teropong. Perkenalkan, nama saya Arya Sukamana. Saya Nidan Hovia. Saya Eri Aldita. Saya Febrianti Putri. Saya Anissa Zahra. Saya Wigera Saputra. Langkah pertama, potong botol teh pucuk untuk membuat lensa. Rapikan potongan botol menggunakan gunting. Potong bagian atas botol. Gunting potongan botol membentuk lingkaran sesuai dengan ukuran pipa. Kemudian ulangi hal yang sama buat lingkaran satu buah lagi. Lem pinggiran lingkaran menggunakan lem tembak, setengah lingkaran saja. Lalu isi air ke dalam lensa yang telah dibuat sedikit demi sedikit hingga penuh. Jika sudah terisi penuh, rekatkan kembali celah lensa menggunakan lem tembak. Lalu gulungkan karet ban pada pipa yang akan dijadikan sebagai pipa tambahan untuk teropong. Dan rekatkan karet ban menggunakan lem tembak. Langkah yang terakhir, rem pipa menggunakan lem tembak. Kemudian rekatkan lensa yang telah jadi pada pinggiran pipa dan rekatkan kembali menggunakan lem tembak.